Kalau kamu belum pernah tengok drill potong kayu, hari ini kamu akan tengok. Ini drill 3 dalam 1. Kalau kawan-kawan tanya, bang, ada tak mesin drill yang boleh buat 3 benda? Memotong dia boleh, sanding dia boleh, menyambung dia boleh. Ini dia, bang. Black & Decker Evo, bang. Kenapa dia boleh jadi 3-in-1? Sebab dia bagi extra attachment untuk pemotong dan satu lagi extra attachment untuk sanding. Cara pakai guna dia, bang, kalau dibilang orang Indonesia, itu cukup gampang. Cara nak tukar dia sedang, bang, bila dia datang, bila drill ni sampai, dia akan sampai dalam keadaan begini. Ha, tak ada kepala. Kamu pernah tengok drill yang macam gini? Belum. Nah, aku persembahkan. Yang pertama, dia boleh jadi jigsaw, bang. Bila dia jadi jigsaw, maknanya drill boleh memotong. Kalau kamu belum pernah tengok drill potong kayu, hari ini kamu akan tengok. Cara pasang drill bit dia pun cukup senang. So, ini jigsaw punya bit standard. So, cara pasang dia dekat belakang ni, ada clip. Ada clip, ya. So, tinggal lagi kamu tarik clip ni dan masukkan jigsaw ni, bang. Ya, memang padu, bang, kalau kamu tanya aku. Okay, and then kamu tinggal lagi on. Dia boleh memotong. Sama ada boleh memotong, tak boleh memotong, kita cuba, bang. Okay. Now, katalah memotong. Kita tengok function dia untuk memotong. Ha. Cerita saja tak guna, bang. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. So, first kita nak potong lurus. Tak ada hal, bang. Itu aku cakap. Pernah tengok drill memotong? Hari ini kau mau tengok. Nak potong lengkung, pun boleh juga. Tak ada hair. Lepas kau mau potong, of course, sama ada kau nak sanding atau kau sambung, baru kau sanding. Cuma untuk demo hari ni, aku nak tunjuk kita sanding dulu. Cara dia senang, tekan clip button ke atas ni, bang. Tekan, tarik dan tarik. Ini attachment untuk sander, bang. Cara yang sama, masukkan dalam lubang dia, tekan. Dan, kau nampak ni, bulu-bulu ayam tu? Ha. Bila kita memotong, mesti ada bulu-bulu ni, bang. Ya, ataupun permukaan kayu tu kau nak cantikkan. Licin. Tinggal nak sanding aja, bang. Lajukan. Kalau menjawab soalan, power tak power, we are talking about 20 volt punya power, bang. Ya? So, kalau bucu-bucu ni, sama. Dan itu hasil dia, bang. Itu hasil dia, bang. Now, yang ketiga, attachment. Yang ini termasuklah untuk drill, untuk skru dan juga untuk tebuk dinding. Ha, kita demo semua, bang. Biar kamu puas hati. Kamu tak beli tak apa. Yang penting kamu dapat ilmu. Bila kawan-kawan tanya, kamu pernah ke tengok drill boleh memotong? Ada? Ha. Kamu pernah tengok drill boleh sanding? Ada ke? Ada. Kamu pernah tengok drill boleh drill? Atau memanglah ada. Yang itu aku nak tunjukkan pada kamu. Ha, katalah nak tebuk kayu. Kita tebuk kayu dulu, baru kita tebuk dinding. Lepas tu baru kau ambil soalan, eh. Oh. Ha, ya. So sekadar nak tebuk kayu. Okey. Ini hammer setting. Kita kena tukar balik. Dia ada setting hammer dan setting drill biasa. Kalau untuk kerja-kerja drill, pakai drill biasa pun cukup. Kadang-kadang aku terbaca komen, pakai baru drill 2 kali. Baru drill 2 kali. Aku dah drill 5 kali. Aku drill lagi. Aku drill lagi. Aku drill lagi. Dan mesin yang sama, Black & Decker bagi pada aku 3 bulan yang lalu. And it has been through, tested every week, minimum 5 kali tebuk dinding, bang. Ha, 5 kali tebuk dinding. So, kita tukar mata dia untuk skru pula. Untuk skru pula. Eh? So, setakat kerja-kerja drill, paku, skru,
tak ada masalah. Ha, tak ada masalah, ya. Okey, ada yang nak tengok drill besi, ada yang nak tengok drill dinding. Kita drill besi dulu, bang. Ya. So mata besi dia ada beza dengan mata batu. Kalau mata batu ni mata kayu, ya. Aku cuba dekatkan sikit supaya kau nampak dengan jelas perbezaan ketiga-tiganya. Now ini mata batu. Depan dia tu macam ada hammer ke ada apa dia panggil. Eh? Now mata kayu dia mesti ada tajam depan tu. Mesti ada tajam tu untuk memudahkan dia tembus pada kayu. Dan ini mata besi, bang. Aku tak reti nak explain, tapi dia lain daripada mata kayu dan mata batu. Ha. Now, kita nak tebuk besi dulu. Dan tebuk besi ni seeloknya, ya, kau titik minyak sikit. So, ni besi hollow lah, agak tebal. Aku rasa 0.2 macam gitulah. So, kita test tebuk besi. So, kau titik je sikit. Titik je sikit minyak. And then, kita tebuk. Nampak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tembus. Aku cuba bawa dekat dengan koma supaya masa nak tembus tu koma akan nampak. Okey, cun, eh. So koma akan nampak dia tembus nanti. Eh, so dia dah tembus. Pakai mata 6, ya. Eh? Aku rasa 6 ni standard lah yang kita pakai dekat rumah-rumah. Setting dia, pastikan hammer. Ini kerja dia lah ni. Ini kerja dia. Kena buat ke sini pula. Ha, ni baru siap semalam. Ha. Sambil sibuk buat live tu, banyak juga benda lain nak buat. Okey, ni aku jarakkan sikit biar aku menampak. Ya. So, Black & Decker Multi Evo 3 dalam 1 tebuk dinding. Kalau kau menampak, kalau kau menampak aku, aku tengah senyum. Ha. Ya, kau tengah senyum. Kalau tanya aku lah. Kadang-kadang kita baca komen-komen sahabat-sahabat kita. Pakai dua kali. Bang, ini aja dah 7 kali aku drill. 7 kali aku drill. So, point dia, as I said, yeah, if you are looking for a home DIY tools, Black & Decker is just perfect, bang. Perfect. With 1-year warranty.